Oke semua, balik lagi channel YouTube Max07 bersama dengan saya Dino seperti biasa. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja guys. Ya, jadi pada video kali ini kita lagi ada di acara IIMS ya guys. Nah, pada video kali ini kita jadi mau datang ya ke pameran motor-motor dan mobil-mobil baru nih guys gitu. Dan pada video kali ini aku gak sendirian doang, karena pada video kali ini aku bareng sama salah satu klub motor yang cukup besar juga namanya ya. Itu adalah Tiger Jakarta Timur guys. Dan kebetulan ada salah satu membernya nih. Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama membernya guys. Ya oke, sekarang kita sudah bareng dengan beberapa member ya. Ada Om Jawa, Satrio, dan Om Dandun. Dani. Ya oke, jadi kita bareng sama banyak member dari TJT ya. Langsungnya kita tanya-nanya nih. Om, sebenarnya ini tuh acara apa sih Om? Ini acara IIMS, International Indonesia Motorsport. IIMS International Sport itu apa aja sih di dalamnya? Jadi ini acara otomotif. Jadi untuk pameran kendaraan seperti mobil, motor, semuanya ada di sini. Jadi benar-benar acara event internasional yang benar-benar konsumen-konsumen yang hobinya otomotif gitu kan, yang mau cari mobil, mau cari motor sini ada. Oh jadi di sini bukan buat di pameran mobil doang, tapi kita bisa beli juga di sini. Bisa beli dan biasanya sih kalau memang ini lagi promonya lagi banyak. Gitu. Oh. Jadi ambillah kesempatan yang bagus. Banyak-banyak diskon juga di sini biasanya. Oh. Banyak SPG-nya juga banyak juga. Gitu ya. Oke. Boleh catatan satu nih ya. Iya, Bang. Sebetulnya Jakarta itu punya 3 event dalam setiap tahunnya, tetapi karena COVID ini jadi satu event ditiadakan. Tiga event itu adalah pertama Pekan Raya Jakarta, itu juga mencakup seluruh otomotif baik yang baru dan semua daripada spare part maupun suku cadang yang lebih ada lengkap. Itu lebih lengkap di Pekan Raya Jakarta. Dan ini selanjutnya event yang kedua adalah International Indonesia Motor Show, itu juga lebih ditekankan untuk produk baru daripada seluruh otomotif. Dan selanjutnya ini yang nanti tidak diadakan ya? Ya, yang diadakan. Oh, diadakan. Itu baru diproduksi, oh, itu enggak. Perkenalan maupun juga ada desain. Gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah nanti di bulan Desember itu untuk yang promo akhir tahun pun juga ada. Nah, itulah di mana promo akhir tahun ini mencakup daripada keseluruhan insan otomotif untuk pembeli dan sekaligus diskon yang akhir tahun cukup menjanjikan. Itu aja. Oh, itu aja. Ya, jadi ya, makasih berarti buat Om semua yang udah membantu saya buat ngejelasin tentang acara ini ya, gitu. Nah, Om, nanti kita masuk ke dalam aja kali ya? Iya, oh, nanti kita masuk. Oh, kebetulan kita masih nunggu teman-teman member dari Tiger Jakarta Timur. Termasuk presiden Jakarta Timurnya. Dan kebetulan alhamdulillah dari Tiger Jakarta Timur sendiri sering diundang untuk di acara Indonesia Motor Show ini. Dan tahun kemarin itu kita diundang di Tumplek Blek yang ada di apa? Di Senayan ya waktu itu tahun kemarin. Jadi setiap tahunnya sih biasanya Tiger Jakarta Timur selalu diundang untuk di acara-acara besar event otomotif. Oh iya, ada satu lagi nih. Apa lagi Om? Mungkin di wilayah Jakarta ya, seperti kayak di pinggiran Bekasi atau di wilayah Jakarta Timur. Untuk kalian nih yang punya motor Tiger nih, lebih baik gabung aja daripada riding sendirian gak ada temen gitu. Manfaat masuk klub. Kita pintar belajar organisasi, tips, ya kan? Iya, nah, kita bisa nurutin hobi kemana-mana aja kita bisa. Dan paling penting gini, saudara. Masuk Tiger Jakarta Timur itu di bawah naungannya Honda Tiger Club Indonesia, yang di mana lebih banyak saudara-saudara. Jadi untuk kalian yang punya motor Tiger yang biasanya touring kemana-mana takut gitu loh, masuk di Tiger Jakarta Timur, masuk di keluarga besar HTCI. Gak perlu takut lagi, trouble di pinggir jalan, mede-mede saudara datang. Banyak temannya. Yes. Jadi yang punya motor Tiger, yuk gabung di Tiger Jakarta Timur. Welcome. Boleh gak aku masuk Om? Ya, oh boleh dong. Kalau gak boleh, cokslim sama bapaknya. Kamu kalau persyaratannya apa nih sih kalau mau masuk? Yang penting, udah punya SIM. Punya motor Tiger. Itu yang pasti. Yang pasti, ya kan? Ya, masa pakai motor bebek ya? Iya. Tapi gini, misalkan ada yang masih belum masih motor batangan nih ya, belum punya motor Tiger, tapi pengen gabung nih, nongkrong-nongkrong, yuk, monggo. Kita nggak ngebatasin untuk nongkrong, nggak wajib motor Tiger. Motor apapun,
nongkrong bareng sama Tegar Jakarta Timur, mau ngopi-ngopi, welcome. Tapi kalau untuk menjadi keluarga besar, wajib punya motor Tegar. Nanti setelah itu motornya mau dijual, pakai Harley nggak apa-apa. Oke ya guys, jadi ya makasih ya buat om semua yang udah keberceritain tentang acara ini dan cerita-cerita tentang Tegar Jakarta Timur ya. So, oke, jadi kita sekarang lagi nunggu dulu ya. Iya, nunggu member. Iya, nunggu member dulu. Rombongan kena hujan. Dan sekarang kan udah jam 7, jadi sempat maghrib dulu. Acara emang sampai jam berapa, Om? Acara di sini kalau enggak salah sih sampai jam 9 malam ya. 9. Sampai jam 9 malam. Biasa jam 9 malam sepi ya, paling kita kalau mau nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi gitu. Lanjut kan. Lanjut kali habis ini. Iya, kan? Paling kita tetap lah. Kita ngejalanin tetap apa nongkrong ya, protokol kesehatan tetap kita wajib jalanin. Protokol kesehatan tuh yang pertama gitu. Enggak apa-apa ngumpul, yang penting masih ada protokolnya ya, guys. Tuh. Ya oke, jadi makasih ya buat Om siapa tadi? Satrio. Om Satrio dan Om siapa? Om Dani. Om Dani ya, yang udah mau bantu ngobrol-ngobrol ya guys. Iya. Ya oke, kasih Om. Oke. Yuk, kita sekarang lagi nunggu dulu ya yang member-member lain, habis itu kita langsung masuk ke dalam. Oke, siap. Thank you. Sama TJT. Wey.
Allah. Dari pertama buka, tanya itu yang paling parah dari paling banyak. Allah. Ini pasar dulu guys. Ini macan yang kelaparan seperti ini. Macan yang habis ngamuk kemarin, Bantai Persib.